Ya, terima kasih rekan-rekan media yang saya hormati Bu Menteri Luar Negeri, para pendamping. Tadi sudah saya sampaikan dari Bu Menteri bahwa pesawat TNI AU yang kemarin saya berangkatkan, Boeing 737 yang sudah melaksanakan dua kali sorti evakuasi 100 orang per sorti, dan tinggal hari ini yang mudah-mudahan situasi aman, dan tinggal yang 115 tadi mudah-mudahan bisa segera terangkut ke Jeddah. Memang situasi di sana karena pangkalan udara ini yang merupakan pangkalan strategis yang biasanya di dalam perang ini salah satu yang harus diperebutkan, ya, sehingga di dalam evakuasi juga harus menunggu jadwal saat itu aman maupun jadwal dari negara-negara lain melaksanakan evakuasi. Ya, sehingga dari jadwal tersebut, alhamdulillah kita bisa evakuasi dua sorti, dan hari ini mudah-mudahan bisa 115 tadi sehingga semuanya bisa kelar. Dan nanti terakhir yang tadi Ibu sampaikan, kalau nanti akan kita evakuasi dari Jeddah ke Indonesia. Mudah-mudahan semuanya lancar, yang semuanya kemarin sudah kita siapkan dengan baik, mudah-mudahan bisa kembali semuanya ke Indonesia dengan selamat. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih rekan-rekan.